intelligente, devo inventarmi qualcosa. Se tu fai qualcosa, sì. Cioè... Sì, il problema è che non... Cacare sangue! Ascoltami, ascoltami. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel konten film. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film yang rilis pertama kali pada tahun 2017 yang berjudul The End. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Daniel Misiskia, lalu dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Italia, antara lain Alessandro Rosa, Claudio Camilia, dan juga Benedetta Cimatti. Yang mana film ini bercerita tentang malapetaka yang terjadi pada seorang pria yang terkenal sombong, angkuh, dan tidak bisa menghargai bawahannya sebagai pemimpin. Entah ini adalah sebuah karma atau apapun, namun pria yang sering berselingkuh tersebut kini seketika terjebak di sebuah lift, dan tak hanya itu, kebuntuan tambah terpuruk ketika tanpa sepengetahuannya, sebuah virus mematikan dan menular, nyatanya telah menyebar di kota Roma, Italia, dan virus itu pun mengubah seseorang menjadi zombie yang sangat kejam dan berbahaya. Namun sebelum lanjut ke dalam isi ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kalian semua yang masih setia menonton konten film, karena jika bukan karena kalian, channel ini hanyalah sekedar nama. Jadi, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja turun dari sebuah apartemen menggunakan sebuah lift, dan saat ini sang pria tengah menunggu supirnya untuk menjemput. Namun di saat supir itu datang, pria yang bernama Claudio itu merasa bingung, karena yang datang bukanlah supirnya, melainkan seorang pria yang bernama Ricardo. Rupanya Ricardo adalah supir pengganti tanpa ia ketahui. Hingga dalam perjalanan itu, mereka pun harus terjebak macet yang begitu panjang, dan memang pada dasarnya Claudio adalah seorang pria yang tidak bisa menghargai orang lain. Ia malah menekan sang supir agar mencari jalan lain karena ia akan mengadakan rapat yang begitu penting. Setibanya di area lobi kantor, Claudio kini berpapasan dengan karyawan magangnya yang bernama Silvia. Melihat wajah Silvia yang cukup cantik, Claudio pun menyuruhnya agar bisa ikut meeting sebagai salah satu timnya. Karena rupanya, Claudio memang merupakan seorang pemburu wanita, meski sebenarnya di sini dia telah memiliki istri. Dan selain Silvia, dia juga mencoba merayu mantan pacarnya yang bernama Marta untuk berhubungan di dalam lift. Akan tetapi, di sini Marta yang sudah muak dengan sifat playboy dari Clau, ia kini berusaha menolaknya dengan begitu keras. Sesaat setelah Marta pergi dari lift itu, tiba-tiba istri dari Claudio menghubungi untuk sekedar memberitahukan jika kini telah terjadi penyerangan besar-besaran oleh penduduk yang berubah menjadi gila. Namun sialnya, tiba-tiba lift yang ditumpanginya pun macet. Kemudian Claudio pun yang merupakan seorang pemimpin kasar segera melaporkan hal tersebut pada operator perawatan gedung, karena mereka tidak bekerja dengan becus. Setelah beberapa waktu menunggu, pada akhirnya operator itu memberikan arahan jika telah terjadi sebuah kerusakan jaringan di atap, sehingga mau tak mau meminta Claudio untuk menunggu sekitar 5 menit, karena ia hendak memperbaikinya. Berhubung Claudio tengah ditunggu untuk rapat, Clau yang tidak ingin semuanya berantakan pun mencoba menghubungi Sarah, yaitu asistennya, untuk mengulur waktu agar kliennya itu tidak pergi. Namun sayang beribu sayang, klien tersebut tidak ingin menunggu, membuat Clau yang kesal benar-benar berteriak meminta tolong. Maka dari itu Clau yang benar-benar memiliki sifat temperamental lantas mengancam teknisi untuk dipecat karena mereka tidak bisa kunjung memperbaiki lift. Berhubung karena menganggap tidak ada harapan jika terus menunggu teknisi datang, Clau yang tidak memiliki waktu kembali pun mencoba memutuskan untuk membuka lift itu secara paksa. Namun sayangnya dikarenakan pintu utama lift itu tersangkut, hal itu membuatnya tidak bisa membuka secara penuh untuk bisa membebaskan diri. Hingga lagi-lagi sang istri pun menghubungi Clau, namun kali ini dengan kondisi yang terdengar panik karena ada seseorang yang mencoba mendobrak pintu rumah. Sehingga ia pun kini mengarahkan sang suami untuk bisa segera bergegas kembali ke rumah karena ia telah menelpon kepolisian namun jaringan selalu sibuk. Agen tetapi di sini Clau yang terjebak pun tampaknya tidak bisa berbuat banyak, yang mana ia malah meminta sang supir untuk bisa menemani sang istri yang tengah panik di area rumah. Setelah sambungan terputus, dari area celah pintu lift pun,
Claudio melihat orang-orang yang tengah berlarian termasuk dengan Martha. Melihat Claudio yang berada di dalam lift, Martha pun memohon agar dia bisa masuk, akan tetapi karena pintu yang terbuka kecil akibat macet, ia tidak bisa masuk. Yang mana ia malah mendapatkan sebuah serangan dari seseorang yang terlihat brutal yang bisa diasumsikan sebagai zombie. Hal itu membuat Clau yang dilanda kecemasan berlebih, tampaknya terlihat putus asa, dan mempertanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya tengah terjadi. Hingga setelah situasi yang begitu mencekam terjadi, secara tiba-tiba ruangan itu pun kembali hening, dan di saat Claudio hendak mengintip ke arah luar, tiba-tiba saja para zombie berdatangan dan berusaha masuk ke dalam lift. Namun untungnya, di sini perhatian mereka teralihkan dengan suara seseorang yang berusaha menyelamatkan diri. Hal itu membuat Clau yang benar-benar tak kuasa, kini tampak murung, takut, dan juga putus asa. Hingga di tengah itu, tiba-tiba Stefano, sang supir yang ia perintahkan untuk menemani sang istri di rumah, kini menelpon. Yang mana dari balik telepon, Clau mendengar Stefano berteriak takut seakan-akan tengah terjadi sesuatu. Lalu tak lama setelah itu, operator pun kembali menghubungi Clau dengan berkata jika dia tak bertemu dengan para petugas perbaikan lift. Dan dia juga tak melihat orang-orang lain, hal itu membuat Claudio menceritakan apa yang tengah dia alami. Namun belum selesai dia berkata, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah ruangan operator itu. Claudio yang tidak dapat berbuat apapun hanya bisa berteriak agar operator itu bergegas melarikan diri, akan tetapi semua itu sia-sia, lalu panggilan pun kini terputus. Kepanikan demi kepanikan pun terus saja terjadi di area ruangan sempit, gelap, dan juga minim udara. Ketika Martha yang telah menjadi zombie pun datang, membuat Clau yang mencoba membela diri, segera mencabut paksa pegangan di lift untuk menghabisi zombie Martha. Kemudian dia pun mendorong zombie yang sudah tak bergerak dari depan pintu lift karena terlihat menyeramkan. Beberapa waktu kemudian, Clau pun melihat Sylvia tengah berjalan perlahan-lahan. Kemudian dia yang tidak punya pilihan bergegas memanggil Sylvia dan meminta Sylvia untuk meminta bantuan. Namun usaha mereka tak berhasil ketika Clau membuat sebuah besi terjatuh. Hal itu membuat Sylvia harus dimangsa zombie akibat kecerobohan dari Clau. Dalam keadaan yang semakin frustasi akan hidup, Clau kini kembali mencoba menghubungi istrinya yang rupanya masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan disinilah untuk pertama kalinya dia menangis pada sang istri, seakan-akan meluapkan segala kesalahannya yang selalu ia buat padanya. Akan tetapi dalam perbincangan itu, Clau harus dibuat mati kutu ketika ia mendengar sang istri dalam keadaan resah, di mana suara yang dia dengar pun menggambarkan jika para zombie berhasil masuk dan menyerang istrinya tersebut. Hal itu pun membuatnya semakin gila akan situasi yang terjadi kali ini. Sementara dia pun tak bisa berbuat apapun di saat orang-orang yang dia kenal pun tewas di hadapannya. Keadaan yang telah kacau pun nyatanya membuat Clau merasa hilang akal. Sehingga di sini dia memanggil para zombie yang berada di luar untuk masuk ke dalam lift tersebut. Namun di saat tengah asik bermain dengan para zombie-zombie itu, tiba-tiba Sarah yang dikejar oleh zombie lainnya pun datang. Sontak hal itu mengalihkan para zombie yang berada di lift dan tak lama kemudian, mereka pun langsung mengepung Sarah yang tengah berusaha menyelamatkan diri di sebuah ruangan. Untuk mengetahui keadaan apa yang telah terjadi di area luar, Claudio pun berusaha menonton sebuah video yang tengah ramai diperbincangkan. Yang mana di dalam video itu, terlihat seorang wartawan yang menyiarkan sebuah berita, di mana wartawan itu memperlihatkan sebuah kondisi kacau karena orang-orang berubah menjadi gila dan menyerang orang-orang di sekitar. Hingga di saat waktu yang bersamaan juga, para zombie pun berdatangan ke arah Claudio kembali karena mendengar suara video tersebut. Di saat Claudio tengah berusaha mengabaikan kehadiran para zombie yang datang, bak diterpa keberuntungan, kini datanglah seorang pria yang menghabisi semua zombie itu, yang mana rupa-rupanya yang datang adalah seorang polisi bernama Marcelo. Setelah memastikan Claudio tak terinfeksi, Marcelo pun mencoba membantunya untuk membuka lift tersebut. Akan tetapi, dikarenakan pintu itu terhalang, maka dia pun memutuskan untuk menyalakan sebuah generator yang berada di lantai atap. Namun untuk memperlancar ini, Marcelo meminta Clau untuk memandunya ke arah mana ia harus pergi. Tak lupa juga Marcelo pun menyerahkan salah satu pistolnya pada Claudio untuk sekedar berjaga-jaga. Setelah beberapa waktu selang kepergian Marcelo,
Lau kini mendengar beberapa suara tembakan yang diikuti oleh suara Marcelo jika kondisi di atap telah berantakan dan kemungkinan besar untuk menyalakan generator pun berpeluang kecil. Namun sial, memang pada dasarnya Clau adalah orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Ia justru malah memaki Marcelo agar bisa segera menyelesaikan tugasnya. Agen tetapi dari arah walkie-talkie, Marcelo yang mengeluhkan jika di lantai 9 ia berada telah dipenuhi oleh banyaknya zombie, mengharuskannya tidak bisa bergesa-gesa dan harus perlahan-lahan demi keselamatan. Setelah memberikan beberapa arahan yang cukup menguras waktu, pada akhirnya Marcelo pun berhasil menyalakan listrik lift tersebut. Akan tetapi walau listrik telah menyala, pintu lift itu tetap saja terbuka akibat tersangkut karena ternyata di sana terdapat sebuah benda yang mengganjalnya. Hal itu pun membuat Clau yang berusaha mencongkel sesuatu yang mengganjal, nyatanya harus memberikan beberapa tembakan karena para zombie kini terlihat datang. Namun tatkala penembakan itu, terdengarlah suara teriakan dari Marcelo dikarenakan zombie mulai berdatangan dan kini menyerangnya. Merasa tidak ada harapan kembali, sambil memandangi foto sang istri, Clau kini termenung. Hal itu membuat rasa depresinya pun semakin meningkat. Bahkan di sana Claudio pun hendak memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Akan tetapi berhubung dia tidak memiliki cukup keberanian untuk menarik pelatuk pistol, membuatnya pun hanya bisa berteriak. Namun keputusasaannya pun tiba-tiba sirna ketika terdengarlah suara Marcelo dari atas lift. Setelah berhasil masuk ke dalam lift, Marcelo pun langsung menghabisi para zombie, yang mana akibat serangan zombie di atap, Marcelo pun harus mendapatkan sebuah gigitan. Dalam situasi yang begitu kalut, Marcelo kini berasumsi bahwa orang-orang menjadi seperti ini akibat sebuah virus yang berasal dari sebuah hewan sesuai apa yang dikatakan oleh pemerintah. Agen tetapi menurutnya itu adalah sebuah kebohongan, yang mana ia malah percaya jika virus itu dibuat dengan sengaja dan dilepaskan begitu saja. Setelah beberapa waktu bertukar cerita di tengah pilu yang menyedihkan, berhubung karena telah merasakan perubahan pada dirinya akibat gigitan, maka dari itu, di sini Marcelo meminta Claudio untuk segera menghabisinya saat dia tertidur sebelum berubah menjadi zombie sepenuhnya. Agen tetapi di sini Claudio tampak berusaha menolak untuk tidak melakukan, namun berhubung Marcelo mengancam jika ia ingin menghabisi dirinya sendiri, memaksa Claudio yang tidak tega pun langsung menahan dan menyetujuinya. Bukannya terjaga untuk menahan, beberapa waktu kemudian Claudio yang malah ikut terlelap tertidur, tampaknya tidak menyadari perubahan dari Marcelo. Hingga pada akhirnya dalam posisi itu Marcelo pun menyerang Clau. Di saat berusaha mempertahankan dirinya, Claudio pun sempat menembak kakinya sendiri, sebelum akhirnya dia pun berhasil menghabisi zombie dari Marcelo. Hal itu juga mengundang para zombie berdatangan, namun Claudio yang tengah berusaha menembaki para zombie itu pun pada akhirnya tidak sadarkan diri akibat lontaran senjata yang begitu besar membuat tubuhnya terlempar. Sekembalinya tersadar dari prosesi siuman, rupa-rupanya para zombie pun kini telah pergi. Tak lama kemudian terdengarlah suara telepon, yang mana rupanya itu adalah panggilan dari sang istri. Hal itu membuat Claudio yang mendengar benar-benar merasa bahagia, karena istrinya telah berhasil keluar dari rumah dan telah diselamatkan oleh para militer. Mengetahui istrinya yang masih hidup membuat Claudio mendapatkan harapan baru, dan dengan semangat dia pun berusaha mengeluarkan benda yang mengganjal pintu lift dan berhasil membukanya. Setelahnya, Claudio pun memberanikan diri untuk mulai keluar dari lift, yang mana dalam perjalanan keluar dari gedung itu, dia menemukan banyaknya mayat-mayat rekan kerja yang sangat ia kenali. Begitupun saat Claudio berusaha berjalan di kota yang telah sepi dan sunyi, di mana ia hanya menemukan mayat-mayat manusia bertumpahan di mana-mana. Hingga perjalanannya pun menuntunnya kepada sebuah jembatan. Di saat Claudio tengah mengambil sebotol susu di dekat mayat, tiba-tiba orang itu pun bangkit menjadi zombie. Namun tak lama kemudian, zombie itu langsung diberikan tembakan oleh para militer yang tengah berjaga di atas gedung. Hal itu pun membuat Clau yang menyadari merasa benar-benar beruntung. Hingga film pun kini selesai.